Hai semuanya, dalam video kali ini aku nak buat setup tour. So, jom kita tengok. Okay, dia macam ni. Aku ada dua setup. Okay, satu Windows, satu MacBook. MacBook ni daripada company lah. Aku tak mampu beli MacBook ni. Murah sangat, tak mampu. So, kalau yang Windows ni, ya, Windows ni pakai duit aku. Windows ni aku buat PC, build adalah harga dia dalam RM6,000 sampai RM7,000 something. Tu tak termasuk monitor. Aku rasa kalau masuk monitor, dual monitor dengan keyboard dan sebagainya, bolehlah cecah RM8,000 juga untuk PC. So, aku akan letakkan dekat sini gambar PC. No, I mean dia punya PC specifications dia orang sebab aku tak hafal. And then aku nak clarify something. Okay, bila je aku pakai Windows dan bila je aku pakai MacBook? In terms of programming, dua-dua aku pakai sebenarnya. Kalau aku tengah rajin nak duduk atas kerusi ni, aku buat pakai Windows je. Actually, aku more develop benda yang luar daripada company. Company of course lah aku kena pakai MacBook kan. So, kalau aku develop macam freelancing atau Play Store punya mobile application, itu mostly aku pakai Windows. Itu dengan syarat kalau aku rajin duduk atas kerusi. Kalau aku malas, aku buat kerja sambil baring atas katil. Tapi tak logik lah baring atas katil sambil pakai PC yang ni kan. So, aku apa kalau korang faham technical git, aku push repository aku dekat git pakai PC ni, git push, lepas aku git pull balik dekat aku punya MacBook. So, macam itu kalau aku pakai MacBook yang kalau aku malas tak duduk atas kerusi. So macam tu. And ada pula kalau korang curious kenapa aku programming mostly Android pakai Windows PC aku sedangkan aku boleh je pakai MacBook aku. Yes, aku pun selalu je programming pakai MacBook. Tapi kadang pakai PC sebab RAM PC aku 32GB. Dan memandangkan Android memerlukan GB yang besar juga. Gigabytes, memory, RAM. Sebab kadang aku nak buka banyak emulators. Contoh macam API version 23, 24 sampai version 30. So tu adalah dalam 8 dan 9 emulator aku nak buka dalam satu waktu. So itu sangat memerlukan banyak RAM, banyak internal memory dan sebagainya. So aku prefer PC. Tapi kalau kadang aku nak develop microservices pakai Java atau back end atau front end, itu pakai MacBook pun dah cukup dah. And yeah, MacBook pun ada cons dia juga. Aku pun tak faham lah kenapa kalau MacBook ni panas tau jadi lembab. Padahal sekelas MacBook yang dah lah murah kan, aduh. But anyway, aku tak tahulah itu disebabkan MacBook company aku ke company aku letak polisi kalau panas, you jadikan dia lembab supaya, I don't know, aku husnuzon saja. So, biarkan. Aku tak compare lagi dengan MacBook yang M1 chip. Aku punya MacBook tu 2019, dia punya tu masih Intel lagi. Aku pun tak tahu, aku tak selongkar banyak lagi. But for sure, aku programming pakai dua-dua juga. I'll make a separate video kenapa most of the developers, software engineer and programmers diorang mostly develop pakai MacBook, kenapa. I'll make a separate video. Okay, so stay tuned. Okay, so dah clear kenapa aku pakai Windows, pakai MacBook. So sekarang kita jump kepada equipments. No, not equipments, accessories. So, yang paling pertama adalah monitor. Kalau korang nampak dekat sini, aku ada dua monitor. Ni monitor, sebenarnya monitor lama. Monitor ni sebenarnya aku nak bagi mak aku. Bukan nak bagi, aku dah bagi dah pun. Tapi, entah kenapa mak aku tak pakai. So, aku ambil balik. Aku tak tahulah aku ni buruk siku ke apa. Kalau buruk siku tu, orang tu pakai aku ambil balik kan. Tapi ni mak aku tak pakai, so aku ambil balik. Aku rasa aku just tidak membazir. And then, ni lah monitor yang aku beli dekat Shopee. Brand dia AOC. I'll attach the picture dekat sini so korang pun boleh beli kalau korang nak. Make sure pakai link yang aku bagi so aku dapat commission. And then, yeah, monitor ni, disebabkan aku beli monitor ni, sebab tu lah aku buang monitor ni kat mak aku. No, not buang, I mean bagi. Okay, so mak aku tak pakai, so aku ambil balik. So aku duduk monitor. Fahamkan cerita dia. So monitor settle, lepas tu kita pergi kepada mouse. So, mouse aku ni adalah mouse Google. No, I'm just kidding. Ini mouse daripada Logitech. Okay, aku tak tahu lah Logitech kenapa lambang dia G. Yang penting dia bukan gay. Okay. So, yeah, mouse Logitech ni, I'll attach the picture also kalau korang nak beli. And make sure to pakai aku punya link supaya aku dapat commission lagi.
And mouse ni bagus lah juga. Dia punya latency tu tak ada. I mean, ada lah. Cuma, it's seamless. Aku tak nampak pun dia punya latency. So, sangat-sangat laju. Kadang aku main game, aku main League of Legends ataupun Valorant pun, aku pakai ni. Yeah, me as a pro player macam aku pun, aku pakai. So, korang pakailah. Okay? And make sure kalau nak pakai tu, korang beli. Jangan rembat orang punya. So, kalau nak beli tu, tekan link aku bagi tu. So, nanti aku dapat commission. Okay. So, lanjut. Next, aku ada keyboard. Keyboard ni adalah jenama Keychron. Keychron. Aku tak tahu macam mana nak translate Keychron. Yang penting nama dia Keychron. Aku tak tahu apa maksud dia dalam bahasa Melayu. So, yeah. Dia ada keyboard dan dia ada papan keyboard. Keyboard dalam bahasa adalah papan something lah. So, ni ada papan untuk papan tersebut. Sekejap, aku dekatkan kamera. Okay, aku harap ni dah cukup dekat. So, keyboard dekat sini dia untuk letak benda ni. Sebenarnya tak perlu pun benda ni, tapi aku just nak nampak macam programmer yang kaya dan programmer yang sangat professional atau professional gamer. So aku belilah benda ni. Tapi ya, benda ni berbalalah juga untuk beli. Cuma harga dia mahal lah juga. Korang boleh tengok gambar ni kalau korang nak beli. And make sure to beli pakai link aku supaya aku dapat commission. Oh ya, yeah, banyak juga orang nak dengar ASMR keyboard aku, so alright, keyboard sudah, lepas tu mouse sudah. Sekejap, nak rapikan balik. Then, kita pergi kepada, sekejap kita belok sikit. And here we go. Korang boleh nampak CPU aku dekat sini. Anyway, CPU aku ni ada banyak color. Cuma ya, yeah, semenjak aku dah masuk umur dewasa ni, aku tak suka color-color ni. RGB lah, apa benda yang berkelip-kelip macam tu, macam disco aku. Aku tak minat sangat. CPU ni sebenarnya dia ada banyak lampu-lampu juga actually. Aku akan tunjuk lepas ni. Okay, no, aku just nak cakap semenjak umur aku dah masuk dewasa ni. I don't know lah aku masih dewasa ke tak, muka aku macam budak SPM lagi. Aku just tak minat benda macam lampu-lampu, kelip-kelip, RGB. Itu macam disco macam. Kalau aku nak colour, aku minta satu colour je. Just colour putih macam. Yeah, anyway, keyboard aku ni sebenarnya ada banyak colour. Okay, keyboard ni sebenarnya dia ada RGB. Tapi sengaja aku ambil putih sebab yeah, it's just aesthetic, minimalist. Aku tak suka RGB berkelip-kelip. So kalau aku tekan sini, dia boleh tukar-tukar pewarna dia. Si lampu sana, sini dan sebagainya. Okay, ni nama dia CPU kan nama dia? Aku tak tahu nama dia apa. Alright, so kalau korang nampak dekat sini, kita boleh tukar-tukar color tau. Alright, as you can see, dia ada banyak color and RGB and etc. Just like I said, aku dah dewasa. I'm a big boy. Aku tak minat benda lampu-lampu and come on, aku hanya fikir masa depan dan duit saja. Dan girlfriend. Alright. Okay, the next one is speaker. Speaker. Korang akan nampak speaker ni and here. So, speaker aku pun daripada Logitech juga. Cuma dia tak ada lambang G. Maybe dia tak gorgeous or yang penting bukan gay. And yeah, korang boleh nampak Logitech ni. Aku akan attach juga gambar dekat sini. So, kalau korang nak beli juga, korang make sure to beli pakai link aku supaya aku dapat commission. And as a review, Logitech ni bagus lah juga tau. Dia punya bass dia dekat bawah. Sabar jap. Okay, so korang nampak bass dia dekat bawah ni. So, kalau korang nak buat lagu jedak-jeduk macam dekat TikTok tu, memang sangat mantap lah. And yeah. Okay, yang bestnya daripada speaker ni kan, dia ada ni tau. Dia ada button dia ni. Korang boleh nampak ni ada button ni. So, kalau korang nak buka lagu korang just macam ni je. Tanpa nak tekan speaker dekat bawah ni, I mean Windows kalau korang tahu lah, korang kena tekan speaker dan kena kuatkan. But instead, korang boleh, ya macam ni je. Okay? So, yep. Oh, and the next one is, aku ada benda ni. Ini kartu sihir. Bahasa Indonesia, kartu sihir. Bahasa Melayunya, cutthroat. Now, anyway, ini benda ni adalah cardistry. Okay, aku dulu nak jadi cardistry, cuma tiba-tiba jadi software engineer. Oh, okay, sure. Aku akan tunjukkan cardistry tu apa. Eh? Okay, persembahan card dah habis. And the next one is, apa lagi aku ada? Okay. Aku ada headphone.
just ambil je lah. So ini headphone aku. Headphone aku terbuat daripada Steel Series. Terbuat daripada pula. No, I mean jenama headphone aku adalah Steel Series. Okay, so you can see here. Jenama dia adalah Steel Series. And dia best lah juga sebab dia wireless, so can just use it tanpa nak tekan-tekan wire. Okay, Steel Series bagus tau. Dia punya bass dia tinggi lah juga. Aku malas nak review, korang boleh tengok video lain untuk review. And yeah. Oh yeah, one more thing. Kalau korang nak beli Steel Series, okay, here's the picture. Aku beli kat Shopee actually. So yeah, kalau korang nak beli, korang make sure to tekan the button and supaya aku dapat commission. Okay, so next is korang kena tengok meja setup aku tau. Sabar jap, it's kind of messy. Aku cabut dulu jap. And yeah, so macam ni lah dia setup aku. Tak mantap mana pun. And paling best, meja ni aku beli dekat IKEA tau. Sebab dia L-shape. So aku, masa aku meeting, aku meeting pakai MacBook actually. Okay, so meeting pakai MacBook. And at the same time, aku boleh main game dekat sini tau. Kat sini aku boleh pantau Bitcoin. Lepas tu kat sini aku boleh main game. Lepas tu dekat sini aku meeting. So meeting kan mute. Aku main je lah game kat sini. Lepas tu ya, tengok Bitcoin kat sini. And ya, macam tu lah software engineer. And aku pun letak lah decoration sikit beli dekat IKEA. And ada sneaker, boleh makan. Oh ya, aku lupa nak review mic. Mic ni Razer Siren. I'll attach the link kalau korang nak tengok. Most of my video aku pakai mic ni untuk mic. And then the next one is kerusi. Dulu aku ada gaming chair, tapi like I said, I'm a big boy. Aku lama-lama tak minat lah benda-benda yang fancy-fancy gaming chair lah, apalah. So aku jual gaming chair aku dan aku beli office chair ni. Beli pun dekat Shopee juga. Everything is Shopee. Aku harap Shopee akan lantik aku untuk menjadi duta Shopee. Dan korang pun boleh beli ni dekat link yang aku bagi. Dan make sure untuk beli dekat link aku bagi. And kerusi ni best lah juga. Aku boleh cerni-cerni dan dia boleh ke bawah. Dari bawah dia sampai sini je lah. Dan dia boleh tinggi lagi dan sebagainya. And dia comfy lah juga. And roller dia pun bagus juga. Korang boleh rolling-rolling macam ni. So kalau korang malas nak berjalan pakai kaki, korang boleh berjalan pakai apa nama dia? Kerusi. Oh yeah, one more thing. Ni IKEA, aku beli kat IKEA. Kalau korang nampak kat sini pun ada tulisan IKEA. And gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendirikan dan menegakkan phone. Like so. Tada. Vertical boleh, horizontal pun boleh. No, bukan vertical, horizontal. Portrait or landscape. Okay. So itu sahaja untuk video kali ni. I hope you guys inspired with my video. Korang tak perlu pun spend banyak untuk setup. Yang penting korang punya quality of pekerjaan korang tu. Itu yang paling penting. Setup beribu-ribu semua tak buat kerja pun tak berbaloi. So itulah dia. I'll see you guys in the next video. And stay classy. Bye.